terakhir mantap kali. Mantap. Nasinya itu tercampur sama kaldu-kaldu dari lemak-lemaknya, dari sumsumnya itu. Nah, suapan pertama untuk penonton. Jangan lupa ya, bismillahirrahmanirrahim. Halimnya nggak ada rasanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Ricky Pepeng. Nah, kita mau sarapan pagi ya. Jadi kita sekarang di Zakir Nagar ini banyak banget makan-makanan di pagi hari. Itu ada cule kulce, ada juga parata. Tapi kita mau makan biryani ya, biryani Halim. Jadi mau nyobain biryani Halim Delhi dan Aligarh. Nah, apa bedanya antara Delhi dan Aligarh? Ini biasanya kalau udah pagi itu banyak juga orang yang makan sini sebelum kerja. Tapi hari ini weekend, kita langsung aja ya kan. Calo ba ya. Nah, ini dia baru buka nih. Jadi, abang ini siap-siap mau buka. Kita pelanggan pertama kayaknya. Mantap kali ya. Ah, waduh, langsung berasap semua ya. Buat badan. Ini konsep biryani. Beef biryani. Oh, mantap kali. Or idar kya hai? Dalim. Dalim. Me egg plate dedo. Ini aku suka suka aja. Oke. Kamera itu suka. Ha. Nali hai nali. Baran nali dia tuh ya. Ini nali nali. Nali ni. Nali ni hota hai. Acha. Koi baat nahi. Ha. Koi baat nahi. Ha. Ha. Egg plate kitne ka? 60 rupees. Oh, bedanya jauh banget. Or Halim Kesat. 60 rupiah sudah sama Halimnya ya. Barega di do? Halim. Halim ka Barega? Hari. Halim ka Barega nenye. Itu bawang goreng ya, dikasihnya lagi masalah. Hari. Change sekarang. Wow, buat oil. Oil nih dal nih. Coba ek or banau. Ah. Lakin oil mat dal nih nah. Udah bagus-bagus tadi ditambah lagi sama minyaknya. Kacau kali. Afganam kau nih, bay? Nah, bay? Afganam. Muhammad Adnan. Adnan. Kitna purana eh? Ya. 2 sal. Macam aksal. Mantap. Macam. Okey ya. Okey. Oh, panas cuy. Or pias ini, dedo tora bayar. Bye. Pias tora. Or egg or banau. Mak, perkembangan bat terakhir mantap kali. Without pias, api no. Ready? Oil. Ini dia pesanan kita, Halim Biryani. Nah, jadi ini Halim dari Merut. Jadi Haldi Ajis, luar biasa. Jadi antara rata-rata kalau di Merut itu modelnya begini. Rupanya aku pikir dari Delhi, ternyata ini aslinya dari Merut. Jadi Merut itu tempat syutingnya Shah Rukh Khan yang ada di Zero. Jadi Shah Rukh Khan pernah syuting di sana, Merut. Di sana mayoritas muslim juga, sama kayak di Delhi, kota.
Oh, kayaknya langsung aja kita coba ya. Ini kayaknya mantap kali. Dengan piring yang cekung. Terus modelnya tadi biryani dulu. Abis biryani dikasihnya halim, abis dikasih masala, bawang goreng, dan bawang biasa. Ditimpa lagi nih ya. Oke, langsung aja. Kayak gini ya. Wanginya bumbu banget. Masih panas. Karena masih baru pagi-pagi. Masih baru buka. Oke. Nah, suapan pertama untuk penonton. Calo ya, bismillahirrahmanirrahim. Halimnya nggak ada rasanya. Gue rasanya pedas. Tapi biryaninya itu bumbu apa ya? Bumbu kaldunya itu terasa banget. Dari daging-dagingnya itu. Sumsumnya ini untuk biryani aja kayaknya enak kali. Tapi halimnya kurang rasanya. Tapi kaldunya enak nih. Nasinya matangnya pas juga, nggak terlalu keras. Pedasnya nyelekit, lumayan ya, kayak digigit semut. Kena bawangnya itu seger dia. Nah nih, kalau bayar, bismillah. Nah, jadi model dagingnya itu dibelah-belah gini ya. Dicincang-cincang. Kayak mana ya? Dibelah tipis. Tiris-tiris. Ini lebih pelit mereka. Kalau di Aligar, dagingnya sambrek-ambrek. Nah. Aja, bas. Nih ya. Calo baya. Bismillah. Pas makan dagingnya, enak. Jadi ini lebih terasa daging kerbaunya, lebih khas dia. Beda sih memang rasanya. Beda jauh sama Aligar. Kalau Aligar dia lebih terasa dari ininya, halimnya, lebih gurih, pedas, manis. Ini rasanya anyep, cuman pedas doang. Tapi pas kena makan dagingnya itu langsung wah, enak kali, langsung cetah di lidah ya tuh, langsung pecah di lidah. Rasa dagingnya tadi empuk lagi, kena lemak-lemaknya, mantap kali. Calo bayar, bismillah. Dikasih masalah lebih terasa. Kalau di biryani gembel kita barbar minumnya ya kan. Di sini agak mewah dikit. Deli bos. Ini ada dagingnya juga. Nah, ini dagingnya. Nah, calo bayar, bismillah. Aku sukanya dari biryani kambingnya. Biryani kambing. Biryani kerbau ini. Mereka bumbunya itu nggak terlalu banyak, tapi enak. Nagih. Nasinya itu tercampur sama kaldu-kaldu dari lemak-lemaknya, dari sumsumnya itu. Ini alibrian yang kedua. Tapi ini tadi dikasih minyak. Kita coba dulu. Lebih enak kah atau memang gimana? Oh, daging ini agak lebih banyak coy. Ada 3. Baik, pias. Laca pias. Kita minta piasnya lagi. Kita coba ya, bismillah. Kok lebih pedas? Atau memang minyaknya yang pedas? Nggak mungkin. Tapi asli lebih pedas. Lebih terasa pedasnya. Aja, cik ya, syukri ya. Bismillah. Ini nggak tahu kenapa. Ini lebih pedas. Padahal ini biryani yang pertama tadi. Ini porsinya lebih banyak daripada yang kedua. Calo bayar, bismillah.
Kenapa pedas? Mericanya bulat-bulat. Calo bayar. Ada dagingnya juga nih ya. Bawang. Ini beraninya buah palanya terasa banget. Oke, suapan. Terakhir. Ada daging, bawang, betul. Wangi. Ada bawang, daging, calo bayar, bismillah. Kayaknya udah makan dua biryani ini, stok untuk besok, jamak. Jamak takdim ya. Oke, udah habis biryani kita. Jadi yang pertama itu lebih sedikit daripada yang kedua. Sebenarnya yang kita makan pertama itu biryani yang kedua. Yang kita makan kedua itu biryani yang pertama. Berarti first impression abang ini pertamanya dikasih banyak dulu, baru yang kedua dikasihnya sedikit. Tapi kita gak boleh sujon, itu teknik marketing namanya ya kan. Kalau orang pertama kasihnya banyak dulu, besok datang lagi dikurangi satu ya. Jadi ini kita kasih rating 9 sih. Kalau dari rasa memang kurang, tapi untuk penyajian orangnya juga baik, murah. Ini sekelas Delhi 60 rupiah itu sama Halim udah termasuk murah sih. Di Aligarh ada yang 60, ada yang 70 juga. Oke. Oke. Kita udah kelar makannya, mau bayar-bayar. Bye. Kitna oke ya? 220. Ya video dong. Tadi habisnya itu 280, kita ada berempat. Satu lagi tambah sama ibu-ibu ini. Terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan yang nonton sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.